kami sudah menangkap akan terjadi seperti ini. Sehingga pada bulan Desember itu saya sudah menanyakan kemungkinan itu terjadi kepada Bapak Sekretaris dan Bapak Kabid. Guru-guru ini dalam rangka mempertanyakan gaji honorer mereka yang sampai saat sekarang belum bisa dicairkan. Saya kira mungkin ini permasalahannya implementasi Undang-Undang Nomor 23 yang saat sekarang ini kewenangan SMA, SLTA, sederajat itu ditarik provinsi. Ya, ditarik provinsi inilah yang dipertanyakan. Sementara di kabupaten itu sudah kita anggarkan. Nah, cuma yang menjadi permasalahan regulasi aturan itu belum diatur. Kemungkinan terjadi kepada Bapak Sekretaris dan Bapak Kabid. Ada 114 di SMA SMK, kemudian 40 di MA. Jadi jumlah 154. Kalau harapan kami, kalau untuk menjaga kondusivitas BBM ya, tentunya mereka harus mendapat perhatian. Tapi sayangnya aturanlah yang membatasi karena mereka sudah diserahkan ke provinsi sehingga menjadi tanggung jawab provinsi.